Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, apa kabar semuanya? Semoga sore Indani. Saya doakan kalian sehat dan baik-baik saja ya. Kita di sini mau bikin konten gorengan Bang David guys ya, edisi bulan Ramadan tahun 2024. Kalau nggak salah hari ke-26 guys ya, karena hitungan 3 hari lagi selesai guys ya, puasa guys ya. Hari Rabu Lebaran guys ya, berarti hari Sabtu ya, Minggu, Senin, Selasa guys ya. Tuh, dan kita Senin Selasa fokus di hari bermudik guys ya, berarti ada kesempatan hari ini lagi guys ya, dengan besok guys ya, kalau mau bikin konten dagangan guys ya. Jika tidak sempurna benar, saya mohon maaf guys, karena suasananya masih hujan dan mendung guys ya. Ini gorengan mengendap ini udah pernah kita bikinkan konten, tapi kita ulang lagi karena pengen edisi bulan Ramadan guys ya, di depan toko emas emas dan perak guys ya, Intan guys ya. Semoga sehat selalu kalian guys, kalau yang beli ya. UMKM bulan Ramadan guys ya. Beli buat buka ya. Gak kerasa guys ya Lebaran guys ya. Tapi ada yang belum puasa nih, ada yang dapat rezeki bawa berkah, ada juga yang buntung guys ya. Kalas rugi, tapi ya namanya usaha ya begitulah guys ya, kadang untung kadang rugi guys ya. Ada juga yang pribumi memilih istirahat selama bulan Ramadan dagang guys ya. Tapi kalau pendatang rata-rata pulang guys ya. Ada juga yang dagang dadakan ya selama bulan Ramadan ya. Mau sapa Bang Davidnya, lagi sibuk ada yang beli ya. Mas ya. Halo Bang David. Halo. Selamat sore ya. Kita izin ya. Bikin konten ya. Tuh lagi goreng ya. Bang David ini termasuk senior saya guys ya. Ini gorengan apa-apa saja Bang? Macam-macam. Bakwan ya. Ah, bakwan. Ada martabak ya. Tahu. Ada tempe, tahu, pisang molen ya. Ah, tapi. Tapai, ada ubi ya. Ubi. Pisang ya. Pisang. Tempe ya, mantap ya. Jualan jam berapa mulai Bang? Mulai jam 3.30. 3.30 ya. Itu lagi goreng apa tuh Bang? Bakwan. Mana enak bulan Ramadan dengan hari biasa jualan? Ramadan. Ramadan ya. Untung dikit ya, tapi hujan ini Bang ya. Wah, renyek ya cuaca. Semoga sehat selalu Bang David ya. Okay. Ini masuk senior saya. Ini goreng bakwan ya. Bakwan. Dikit-dikit ini ya, goreng bakwannya guys ya. Tapi durasi enggak panjang-panjang karena kan memang takut enggak terkejar guys ya saya guys ya. Yeah. Kalau minyaknya sehari habis berapa Bang? Paling 8 liter. Kalau gendum? Gendum paling 10. 10. Berapa minyak seliter? Kalau gendum? Gendum kapelan belinya. Berapa sekapil? 185. Mahal loh Bang ya? Iya, 25 kilo. 25 kilo ya, ada yang beli ya. Tuh, semuanya mahal ya, tapi buah-buahan murah Bang David ya. Tuh, guys ya. Dengan Bang David ya. Supaya viral, supaya banyak yang nonton, banyak yang beli. Kalau mau ke Ranau mampir ke sini guys ya. Tujuan saya guys ya, untuk hiburan dan kenang-kenangan saja guys ya. Nah ini tenang ya. Membantu pedagang UMKM ya. Tapi panas benar Bang David ya. Peringatan ya. Tuh ya, walaupun musim hujan kata Bang David panas ya. Sehari modal habis berapa Bang David? Habis 350 ya. Ya, masih bisa. 350 guys ya, habis guys ya. Semuanya mahal sekarang Bang David, buah-buahan murah ya. Seri berapa? 35.000 ya? Ribuan ya. Guys ya. Janji saya akhirnya tunai sudah, dibikinkan semua guys ya, takutnya nanti ada yang dibikinkan ada yang tidak, tanda tanya guys ya. Kenapa bulan Ramadan ada yang dibikinkan, orang lain dibikinkan, saya enggak guys ya, makanya saya bikinkan guys ya. Tenang saja, saya bikinkan semua kalian guys. Ngeri-ngeri sedap saya dekat-dekat guys.
takutnya nanti kena minyak panas ya. Waktunya singkat. Iya, bahaya guys ya. Kalau kena minyak panas tuh bakarnya lengket guys ya. Goreng ya. Ngeri panas. Ya. Minyaknya ya. Saya takut kalau dengan minyak panas nih, sedangkan pada ahlinya ya. Biasa ini. Iya. Apa yuk? Berapa nih? Ribuan kali yuk. Apa yuk? Bawa tahu. Ngobrol karena gelap guys ya, mendung ya, saya mohon maaf ya, cuaca ini tidak menjanjikan guys ya, saya kesel kadang guys tiba hujan ya. Mbak Lilis, yuk ya, goreng-gorengan ya. Oh yo, borong lah ya. Oh ya, borong ya Mbak Lilis ya. Oke, diam-diam ini guys. Oh ya, amin Lilis ya. Oke ya. Hujan. Bang David, makasih Bang David ya. Oke, dadah ya Jos. Oke guys ya, sekian dulu ya konten singkat kita ya. Dari gorengan Bang David bulan Ramadan guys ya, tahun 2024 juga tidak sempurna, saya mohon maaf dikarenakan memang sisinya hujan guys ya, gerimis guys ya, bukan lagi mendung ya. Terima kasih banyak, juga tidak sempurna saya mohon maaf guys. Jadi kalau itu saya buat liburan kenangan, tinggalkanlah komentar yang bermanfaat, jangan sampai komentar yang bertentang hukum guys ya. Saya tidak mau antara saya dan teman-teman yang lainnya sisi paham guys ya. Sukses selalu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Oke, dadah.